Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di channel Upgraded ini, saya munculin di sini dari IWNS Saonon 4897. Berarti kalau kita main TikTok, upload-upload video itu bikin rugi, apalagi promosi video meskipun banyak view atau followers. Tapi kalau live gak rugi, ada yang gift-gift. Yang bikin heran itu promosi video udah bayar habis-habis ternyata gak balik modal kalau gak live. Oke, ya jadi ya ada pertanyaan yang cukup menarik yang akan kita bahas di video kali ini ya. Tapi sebelum masuk ke sana ya, kembali lagi bersama saya Shantres dari upgrade.id. Dan hari ini kita akan belajar kenapa udah live di TikTok tapi kok nggak dapat uang, atau kenapa saya udah apa udah posting-posting di TikTok nih tapi kok nggak dapat uang ya. Nah, itu akan kita bahas di video kali ini ya. Tapi sebelum masuk ke sana, bentar ya, saya akan coba ini share screen teman-teman terkait itu. Jadi kita udah bahas ya sebenarnya cara mendapatkan uang dari TikTok itu apa aja teman-teman ya. Jadi bentar ya, saya akan masuk ke sini dulu ya, menjawab pertanyaan dari Kak UNS tadi. Jadi kalau teman-teman itu ngomongin di TikTok, itu sebenarnya sekarang ada banyak sih cara dapetin uang ya. Jadi ada fitur subscription juga, yang mungkin kita akan nanti bahas di video yang lain ya. Jadi ada subscription, ada creator marketplace, ada affiliate, macam-macam ya. Tapi di sini saya coba akan breakdown teman-teman beberapa cara untuk teman-teman dapetin uang kalau teman-teman di sini live gitu kan ya. Jadi kalau kita live di TikTok, ini maaf ya kalau tulisannya jelek banget ya, jadi kalau kita live di TikTok, itu kan ada beberapa ini kan cara untuk dapetin uang ya. Yang pertama tadi udah disinggung Kak Iwens tadi adalah jelas dapetin gift ya. Jadi teman-teman bisa cek di video kita yang lain terkait detailnya. Jadi kalau kita dapetin gift, misalkan nih kita nge-live, biasanya banyak live yang saya lihat itu joget gitu ya. Jadi kalau kirim donat ya, kirim donat saya bakalan joget apa gitu ya, kirim bunga saya bakalan ngapain ya, challenge gitu. Itu biasanya cara yang dilakukan oleh beberapa orang untuk dapetin gift. Oke, jadi dengan challenge atau Saweria ya. Saweria ini juga biasanya sering ya, jadi saya lihat live streamer di TikTok yang live pakai TikTok Studio dan mereka itu main game ya. Jadi kalau main game Mobile Legend, kayaknya saya sering ya lihat Mobile Legend. Terus saat kita main game itu Saweria-nya, orang bisa kirim Saweria di link bio, dan saat orang kirim Saweria itu bisa muncul di live kita gitu ya. Saweria dari siapa, pesannya apa ya. Itu juga sering banget, sering banyak dipakai sih gift sama Saweria ya. Terus yang ketiga, teman-teman juga jangan hanya mengandalkan gift sama Saweria ya, karena gift sama Saweria kan belum tentu setiap hari ada ya. Teman-teman juga bisa jualan sendiri ya, lewat TikTok Shop ya, atau teman-teman mengafiliasi produk atau produk orang lain di TikTok Shop orang lain. Ini juga banyak ya, misalkan kayak Kocun gitu kan, itu live-nya kan jualan ya. Jadi itu juga bisa dapetin uang. Jadi jangan hanya ngandelin gift atau Saweria, teman-teman juga bisa menjual produk atau jasa orang lain dengan TikTok Shop. Ada yang pernah saya lakukan teman-teman menjual produk atau jasa sendiri ya. Jadi saya pernah, ada nggak ya di sini ya? Oh di sini nggak ada ya. Di nah, ini ya gift kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman hanya mengandalkan gift seperti ini, ya gift itu kan nggak pasti ada ya setiap hari kan. Jadi jangan hanya andalkan gift ya. Teman-teman bisa coba menjual produk atau jasa sendiri atau dengan sistem afiliasi, misalnya kayak Kocun gini. Atau teman-teman juga bisa menjual ini apa produk atau jasa sendiri ya. Ini yang saya lakukan teman-teman. Jadi udah lama sih saya nggak live lagi ya di TikTok ya. Jadi saya pernah live di TikTok, itu live-nya ngapain mas? Live-nya ngajarin orang. Ya, jadi live-nya itu live edukasi. Ya. Ada nggak ya? Nah, kita coba lihat ya. Jadi saya pernah live-nya itu live edukasi teman-teman. Mana ya? Ini kayaknya. Ya, kita coba lihat. Oh nggak ada ya. Oke, di video yang lain nanti teman-teman bisa cek ya. Itu saya pernah nge-live edukasi, jadi ngajar teman-teman, benar-benar ngajar live itu. Nah ini kan nih ya, gini. Jadi modelnya kayak gini, jadi pernah benar-benar ngajar live itu, yang nonton lumayan ratusan orang. Dan itu juga akhirnya jualannya gimana mas, saya arahkan ke link bio ya. Jadi kalau mau gabung kelas klik link bio ya, daftar di sana. Nah itu juga di saya sih works juga sih teman-teman, di saya bagus banget ya. Dan teman-teman bisa juga kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman
Bahkan teman saya juga ada yang kayak gini ya. Jadi dia itu live setiap malam ya, dia itu kursus bahasa Inggris. Jadi dia tiap malam live, terus orang yang mau belajar lebih diarahkan ke link bio, daftar di sana. Itu juga bisa dapetin uang teman-teman secara live ya. Tapi kalau kita ngomongin dapetin uang di TikTok, itu sebenarnya ada beberapa cara. Jual produk atau jasa sendiri, afiliasi ya, jual produk atau jasa orang lain, dapetin gift, endorsement ya, walaupun agak jarang kalau di kasus saya dapetin endorsement. Terus teman-teman kayak bikin ini apa, bikin konten buat orang lain atau jual beli akun TikTok. Jadi sebenarnya ada banyak banget cara yang bisa teman-teman dapetin dan hanya tidak hanya mengandalkan live. Dan perlu digarisbawahi teman-teman, ini banyak yang ditanyain ya, bahwa TikTok itu beda sama YouTube ya. Ya untuk sekarang ya. Bedanya apa? Kalau di YouTube teman-teman bikin konten kayak gini ya, terus ada memenuhi beberapa syarat, ya bisa dapetin AdSense, dapetin uang. Tapi di TikTok itu sekarang setahu saya belum ada ya. Jadi di Indonesia kayaknya belum masuk ya. Nanti kalau udah masuk, udah ada, kita coba akan update videonya ya. Jadi kalau teman-teman udah tahu gitu ya, makanya teman-teman nggak bisa ngandalin atau teman-teman nggak bisa berpikir bahwa oh yang penting kita posting, yang penting konten kita viral dapat uang. Nggak juga teman-teman. Jadi ada beberapa hal ya yang harus teman-teman perhatikan agar orang itu atau agar teman-teman bisa dapat uang ya. Beberapa caranya adalah dari 6 cara ini ya. Jadi itu teman-teman menjawab pertanyaan teman-teman, semoga kebayang ya untuk dapetin uang dari TikTok. Seperti biasa kalau ada pertanyaan lanjutan silakan tulis di kolom komen, dan pastikan teman-teman subscribe channel ini plus aktifkan loncengnya untuk dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital lagi dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis teman-teman. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang